السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan dari sifat salat Nabi sampai pembahasan tasyahud. Tasyahud dalam salat ada dua, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, dan berbeda hukumnya. Kalau tasyahud awal, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau tasyahud akhir sepakat, itu merupakan rukun salat. Kalau tasyahud awal, ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, dan ada juga yang mengatakan sunnah. Mana yang rajih dari dua pendapat ini? Jawabannya adalah yang wajib. Berpendapat bahwa tasyahud awal itu wajib. Tapi dia bukan rukun ya. Kita sudah jelaskan perbedaan rukun dengan wajib. Rukun kalau ditinggalkan mengakibatkan tidak sahnya salat. Tapi kalau kewajiban ditinggalkan, salatnya tetap sah. Iya. Hanya saja dia berdosa kalau meninggalkannya dengan sengaja, dan tidak berdosa kalau meninggalkannya karena lupa. Tapi harus diganti dengan apa? Sujud sahwi. Yang berpendapat wajib, alasannya apa? Ada hadis yang menunjukkan keseriusan Nabi SAW dalam mengajarkan kalimat tasyahud ini. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahhud sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Qur'an. Jadi keseriusan Rasulullah SAW dalam mengajarkan kalimat tasyahud sebagaimana keseriusan beliau dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yang mengatakan tasyahud awal itu wajib karena amalan yang terus-menerus dilakukan Nabi SAW. Bahkan ketika beliau lupa tidak tasyahud awal, beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan wajib tasyahud awal itu, bukan sunnah. Iya. Nah, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang berpendapat sunnah, tasyahud awal itu sunnah, mereka berdalil juga dengan hadis yang sama. Yaitu ketika Nabi SAW lupa tidak duduk tasyahud awal, kemudian para sahabat yang di belakangnya mengingatkan beliau dengan bertasbih subhanallah, tapi Nabi tetap berdiri. Ya, sudah berdiri ke rakaat ketiga, diingatkan subhanallah, Nabi enggak balik lagi untuk duduk. Kalau seandainya tasyahud itu wajib kata mereka, maka Nabi akan kembali duduk. Ya, ketika mendengar peringatan para makmum
Itu alasan yang mengatakan sunnahnya tasyahud awal. Tapi yang benar, ya, yang rajih, yang terkuat dari dua pendapat ini, tasyahud awal adalah wajib. Nah, terus apa jawaban kita terhadap pendapat yang kedua? Ya, karena benar juga Nabi ketika diingatkan kalau seandainya itu wajib, ya mereka akan turun lagi. Ya, tapi ini enggak. Nah, apa kita katakan? Di sana ada hadis yang membedakan antara orang yang lupa tidak tasyahud awal di saat posisi belum berdiri sempurna dengan orang yang lupa tasyahud awal lalu ingat di saat masih hendak berdiri. Kalau baru hendak berdiri, betul dia duduk, kembali duduk. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, maka dia teruskan saja salatnya. Ya. Idza qama ahadukum min raka'atayn falam yastatim qa'iman falyajlis wa idza istatama qa'iman fala yajlis. Kalau salah seorang di antara kalian, ya, dia berdiri dari rakaat kedua, harusnya kan duduk tasyahud awal, dia langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Kalau dia belum sempurna berdirinya, hendaknya dia kembali duduk. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, apalagi sudah baca Al-Fatihah gitu kan, fala yajlis, jangan kembali duduk, berarti teruskan aja salatnya. Hadis ini diriwayatkan siapa? Dari Mughirah bin Syu'bah. Tapi ada silang pendapat dalam penilaiannya hadisnya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini sahih, ya, di dalam Irwa Al-Ghalil. Dan ada juga berpendapat hadis ini dhaif. Kalaupun hadis ini sahih, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, in nasiya at-tasyahud al-awwal wa qama ila raka'ati tsalitsah lazimahu ar-ruju'. Kalau seseorang lupa enggak melakukan duduk tasyahud awal di rakaat kedua, ya, dan dia sudah berdiri menuju rakaat yang ketiga, ya, wajib kembali untuk duduk selama belum berdiri sempurna. Selama belum berdiri sempurna. Malam yastatim qa'iman. Iya. Berarti kalau sudah berdiri sempurna, maka makruh untuk kembali. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke rukun yang lain. Ke rukun yang ketiga, apalagi sudah baca Al-Fatihah, itu juga rukun tersendiri. Jangan diputus kalau sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Jelas ya? Tapi ini khusus untuk apa? Tasyahud awal. Kalau untuk tasyahud akhir, orang lupa, ya, salat maghrib harusnya tasyahud akhir, dia berdiri menuju rakaat keempat. Dia pikir baru dua. Terus diingati, diingatkan oleh makmum subhanallah. Apakah dia harus duduk atau dia teruskan saja? Jawabannya adalah dia harus duduk. Kenapa? Karena rokaat tambahan itu rokaat yang tidak sah. Nggak boleh menambah rokaat dalam sholat. Ya? Nah, jadi jangan berdalil dengan hadis tadi untuk membenarkan kenapa kamu tadi diingatkan nggak mau kembali duduk. Kita sholat maghribnya jadi 4 rokaat ini. Oh iya, karena saya mendengar hadis kalau sudah sempurna berdiri jangan balik duduk. Dia tahu hadis tapi salah dalam memahaminya. Padahal jelas dalam hadis minar raka'atain. Kelupaan tasyahud ini hanya di 2 rakaat. Berarti itu adalah tasyahud awal. Karena ada ya orang berdalil dengan hadis tadi untuk kasus yang pasti seperti tadi dicontohkan. Iya. Dia pikir itu berlaku umum.
Pokoknya kalau udah berdiri sempurna, diingatkan sama makmum yang gak usah balik duduk. Tapi kalau masih baru proses, diingatkan baru kembali duduk, boleh. Dipikir itu umum, padahal tidak. Itu khusus untuk kasus di rokat kedua yang seharusnya tasyahud awal, dia berdiri menuju rokat yang ketiga. Jelas sampai di sini? Barakallahu fikum. Berarti orang yang lupa tidak duduk tasyahud awal ada dua keadaan. Yang pertama, teringat ketika proses berdiri menuju rakaat ketiga, Allah, terus diingatkan subhanallah. Belum sempurna berdiri, maka dia harus kembali duduk. Ya. Untuk melakukan tasyahud awal. Adapun keadaan yang kedua, dia teringat tapi sudah berdiri sempurna, apalagi dia sudah membaca Al-Fatihah, lalu dia teringat tadi enggak duduk tasyahud awal, maka enggak perlu kembali untuk duduk tasyahud awal. Jelas ya? Tapi nanti dia ganti saja dengan apa? Sujud sahwi. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abdullah bin Muhainah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qama min asnataini min adh-dhuhr lam yajlis bainahuma. Kata Abdullah bin Buhainah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah langsung bangkit berdiri setelah rakaat kedua. Salat apa? Salat zuhur. Harusnya salat zuhur itu di rakaat kedua duduk tasyahud awal, ini beliau langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Lupa beliau. Ini menunjukkan beliau itu manusia. Ya, abduhu. Dia manusia. Punya sifat lupa. Lam yajlis bainahuma, dia enggak duduk tasyahud. Falamma qadha salatahu, nah ini sisi pendalilannya, dia hendaknya ganti dengan sujud sahwi, karena dikatakan dalam hadis ini setelah selesai tasyahud akhir, sajada sajadatain, beliau melakukan sujud dua kali. Inilah yang disebut dengan sujud sahwi. Thumma sallama ba'da dzalik, kemudian setelah sujud sahwi dia salam. Ya. Dari hadis yang lain, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama al-imamu fi raq'atayn fa in dzakara qabla an yastawi qa'iman falyajlis." Kalau imam bangkit ya, setelah rakaat kedua dia langsung bangkit menuju rakaat yang ketiga, dia teringat sebelum sempurna berdiri, fa'in zakara qabla ayastawi qa'iman, dia teringat tapi sebelum sempurna berdiri, falyajlis, hendaklah dia kembali duduk. Fa'in istawa qa'iman falayajlis, tapi kalau sudah berdiri sempurna maka jangan kembali duduk. Wa yasjudu sajadatai sahwi, dan lakukanlah dua sujud sahwi. Ya, nah ini jemaah azan ya Allah iyakum terkait dengan tasyahud awal. Adapun tata cara duduk tasyahud awal, iftirash. Ya, iftirash sama seperti duduk kita di antara dua sujud. Yaitu membaringkan kaki yang kiri, kita duduk di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Ini namanya iftirash. Disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yarfa' yadayhi. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku melihat beliau mengangkat kedua tangannya saat memulai salat. Iftatah as-salah hatta yuhadhi mankibaih. Dia mengangkat sampai sebentang dengan kedua pundak. Wa idza arada yarka', begitu pula ketika hendak ruku mengangkat. Wa idza jalasa fi raka'atain, dan di saat beliau duduk di dua rakaat, ya, disebutkan adja'al yusra wa nasabal yumna, beliau membaringkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini yang dikenal dengan duduk apa? Iftirash. Adapun
tasyahud akhir, kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, itu baru duduknya tawarruk. Ya, seperti kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin, benar. Di tahiyat akhir sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat yang 4 rakaat lainnya, duduknya tawarruk. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, ana kuntu ahfadzukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang diantara yang paling hafal daripada kalian. Hafal tentang apa? Tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi raka'atain, maka beliau menyebutkan gimana cara salatnya Nabi. Dia katakan kalau duduk dalam 2 rakaat, ya, jalasa ala rijlihil yusra. Rasulullah SAW duduknya di atas kaki yang kiri. Ya, jadi duduk di atas kaki yang kiri. Kaki yang kiri dibaringkan, duduk di atasnya. Ya. Wa nasabal yubna, dan menegakkan yang kanan. Ini kalau di rakaat keberapa? Kedua. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, tapi kalau dia duduk di rakaat yang terakhir, berarti yang terakhir itu bisa 3 rakaat, bisa juga 4 rakaat. Qaddama rijlahu al-yusra, beliau mengedepankan kaki beliau yang kiri. Ya, artinya dimasukkan gitu. Wanasaba al-ukhra, menegakkan kaki yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adihi, dan duduknya enggak lagi duduk di atas kaki yang kiri, tapi duduknya di mana? Di lantai. Ya, di atas pantat ya beliau. Jadi duduk kalau iftirash itu di atas kaki yang kiri, kalau tawarruk di lantai. Lo kaki kirinya kemana? Masuk ke kaki yang kanan, kaki kanannya tetap ditegakkan. Ini gambaran iftirak, saya rasa tata cara yang ma'ruf ya. Jelas gambaran perbedaan duduk iftirash dan tawarruk. Ada iq'a, ini kita sudah jelaskan. Ini khusus untuk apa? Duduk di antara 2 sujud. Iq'a, yaitu menegakkan kedua kaki, ya, kanan dan kiri ditegakkan, lalu duduk di atas tuh tumit. Ini iq'a namanya. Itu boleh hanya pada saat duduk di antara 2 sujud. Jama'a azani Allah wa iyakum. Jadi duduk tasyahud akhir itulah yang tawarruk kalau jumlah salat terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat. Adapun kalau salatnya hanya 2 rakaat, yaitu subuh, Jumat, atau sholat sunnah rawatib, maka duduk tasyahud akhir karena enggak ada tasyahud awal, tetaplah iftirash berdasarkan hadis, diantaranya 3 ya. Pertama hadis dari Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i, yang kedua hadis dari Abdullah bin Zubair riwayat Ibnu Hibban, dan yang ketiga hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Abdul Razzaq, semuanya dengan sanad yang sahih. Ya. Di antaranya juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yaqul fi kulli raka'ataini at-tahiyyah, wa kana yafrish rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Tuh, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat. Lihat, pada setiap 2 rakaat apa yang beliau lakukan duduknya? Iftirash. Ya. Beliau menghamparkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya, lalu menegakkan kaki yang kanan. Ini kan iftirash. Sehingga kata para ulama, setiap sholat yang hanya 2 rakaat, maka duduknya iftirash. Ya. Begitu juga hadis dari Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'atain iftarasyal yusra wa nasabal yumna. Nabi SAW kalau duduk pada 2 rakaat, pokoknya setiap duduk yang di 2 rakaat, beliau iftirash. Iya. Begitu juga kita sebagai makmum yang masbuk, imamnya salat isya, imamnya salat maghrib, kita terlambat, imamnya di 3 rakaat, duduk tahiyat akhir,
tawarruk. Apakah kita ikut tawarruk karena kita baru di dua rakaat harus menambah satu rakaat yang kurang? Maka hadis inilah jawabannya. Setiap duduk di dua rakaat Nabi melakukan iftirash. Loh, enggak kita ikuti imam? Tidak. Ya. Ikuti imam manakala apa selain dari di dua rakaat. Jelas ya? Nah. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum membaca doa tasyahud ini wajib hukumnya. Dan tasyahud itu diantaranya ada dua, dari Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Abbas. Iya. Riwayat dari Ibnu Abbas itu yang banyak dipraktikkan kaum muslimin di negeri kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Ini awalnya. Kalau dari riwayat Ibnu Abbas. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud langsung at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Sedikit beda redaksinya. Ya. Pertengahannya sama. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini sama. Tapi pas kalimat syahadat yang keduanya beda lagi. Jadi bedanya cuma ujung pertama, ujung awal sama ujung akhir. Ujung akhirnya bagaimana? Kalau Ibnu Abbas wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah langsung. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu Ibnu Abbas. Tapi kalau riwayat Ibnu Mas'ud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iya kan? Bedanya disebut abduhu. Kalau yang Ibnu Mas Abbas enggak, langsung Rasulullah. Iya. Jadi pada asalnya kedua-duanya bisa diamalkan. Kadang kita tasyahud tahiyat dengan bacaan Ibnu Abbas atau dengan bacaan Ibnu Mas'ud, boleh. Kadang dengan yang ini, kadang dengan yang itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kesempurnaan, ya, tasyahud Ibnu Mas'ud itulah yang lebih sempurna daripada lafaz tasyahud dari Ibnu Abbas. Sempurna dari sisi sanadnya lebih kuat, lebih sahih, sempurna dari sisi maknanya. Makanya inilah yang masyhur di kalangan para ahlul ilm. Tasyahud yang masyhur dari kalangan ulama adalah tasyahud yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau itu tasyahud awal, langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga. Iya. Ini yang nampak bahwa tasyahud awal hanya sampai dua kalimat syahadat. Ya. Kenapa? Ini yang zahir hadis yang tadi kita bacakan, baik Ibnu Abbas maupun Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan bacaan tasyahud sampai dua kalimat syahadat. Nah. Alasan yang kedua, di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk yang ringan ketika tasyahud awal. Ringan artinya enggak selama tasyahud akhir. Lebih pendek. Sebagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Iya. Tasyahud awal itu lebih ringan alias lebih pendek bacaannya. Kalau lebih pendek ya cuma sampai dua kalimat syahadat. Iya. Adapun salawat itu dibaca kapan?
pada tasyahud akhir saja. Pada tasyahud akhir saja. Adapun bagaimana tata cara tasyahud disebutkan di antara riwayatnya dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abi Layla. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, lakiyani Ka'ab ibn Ujrah. Ka'ab bin Ujrah bertemu denganku. Kemudian dia berkata, faqal. Ya, Ka'ab bin Ujrah berkata ke siapa? Abdurrahman bin Abi Layla. Apa kata Ka'ab bin Ujrah? Ala uhdi laka hadiyatan. Sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah enggak kamu? Maukah kamu aku kasih hadiah? Ya. Yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diibaratkan di sini hadiah, ilmu yang disampaikan itu hadiah. Kalau kebanyakan kita dikatakan mau enggak kamu kasih hadiah, aku kasih hadiah. Oh, mau. Gambarannya adalah apa? Materi dunia. Dikira mau dikasih handphone atau dikasih duit atau dikasih apa kek, nggak taunya cuma dikasih faedah ilmu yang dia dapatkan dari orang lain, dari seorang ustadz, dari seorang syekh. Nah, kalau di sini Ka'ab bin Ujrah langsung dari Rasulullah SAW. Apa kata Abdurrahman bin Abi Layla? Bala, tentu. Iya. Jadi dia semangat juga. Bahkan itu menurut para sahabat hadiah yang berharga, sangat berharga daripada hadiah berupa materi. Fahdi hali, berikanlah hadiah itu kepadaku. Artinya apa? Hadiahkanlah kepadaku apa yang telah kau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Ka'ab bin Ujrah berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim. Ini pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda dan kepada ahlul bait? Karena Allah telah mengajarkan kepada kami cara mengucapkan salam. Artinya kalau mengucapin salam kami udah paham, udah tahu. Tapi kalau bersolawat gimana bacanya? Ini menunjukkan para sahabat dalam hal ibadah enggak ngarang, enggak buat-buat. Kalimat zikir termasuk solawat mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung agar diajarkan. Karena mereka tahu ini kalimat zikir ibadah yang enggak boleh datangnya dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba, mengikuti apa yang beliau contohkan. Bukan tempatnya untuk berkreasi, ngarang. Ya, walaupun itu kalimatnya dianggap baik menurut sebagian orang. Ya. Jadi para sahabat bertanya minta diajari tata cara solawat yang benar. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, Nabi mengatakan qulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu redaksinya. Iya. Jadi di sini ada tawassul dengan perbuatannya Allah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan kepada keluarganya. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat itu atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini tawassul namanya. Sama seperti dalam doa kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait.
Ya Allah, sebagaimana Engkau memberi orang itu hidayah, berilah hidayah itu juga kepadaku. Itu maknanya. Ya, dan seterusnya. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum. Kalau dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu disebutkan, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Bagaimana cara kami bersalawat? Maka Nabi mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi." Ya, wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Intinya apa? Tata cara salawat ada beberapa redaksi. Silakan Anda mau pakai yang mana? Ya. Bisa dilihat di kitab Sifat Salat Nabi Syalbani. Ya. Kalau paling ringkasnya hanya sekedar mengucapkan apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sekedar menggugurkan kewajiban. Iya. Tapi tidak sesempurna orang yang mengamalkannya dengan redaksi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan langsung kepada para sahabatnya. Iya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Dari hadis yang tadi kita bacakan, nampak sekali tidak ada tambahan Sayyidina, ya, dalam salawat, di dalam salat. Bukan berarti kita gak boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad, boleh aja. Kalau di luar salat, karena di dalam salat itu ibadah yang Nabi suruh kita agar mengerjakan sebagaimana yang beliau contohkan, maka jangan nambah-nambah. Gitu kan? Nah, di luar sholat ya boleh. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak keturunan Adam. Apa sih artinya sayyid? Orang yang paling unggul, paling top, paling istimewa, penghulu ya istilahnya. Sama seperti hari, ada 7 dalam sepekan. Ada yang paling unggul, paling istimewa, yaitu hari apa? Jumat. Makanya Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari-hari yang 7. Istighfar, ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Artinya apa? Kalimat istighfar yang paling bagus. Nah, jadi kita mengimani beliau adalah Sayyid, betul. Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid kita. Ya, maka sebagai wujud keimanan kita bahwa beliau adalah sayyid kita adalah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bentuk memuliakannya? Meneladani ya, menyontohnya, jangan menyelisihinya. Gitu ya. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, setelah membaca tasyahud akhir dengan salawat disambung, maka tidak langsung salam. Ada doa yang disyariatkan sebelum salam. Walaupun ini hukumnya ada yang berpendapat sunnah dan ada yang berpendapat wajib. Iya. Disebutkan dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال في آخره. Jadi Nabi pernah mengajarkan tasyahud kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi beliau berkata di bagian akhirnya, apa kata Nabi? ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. Hendaklah dia memilih dari doa yang paling dia sukai. Silakan berdoa dengannya. Jadi riwayat Muslim disebutkan thumma liyatakhayyar minal mas'alah masya. Hendaklah memilih doa permohonan apapun yang dia mau. Jelas? Jadi setelah tasyahud akhir dan salawat, Nabi menganjurkan hendaklah berdoa.
Dan pilih doa-doa yang bagus. Dan enggak ada doa yang paling bagus selain dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa yang diajarkan oleh tuan guru, kiai, habib, masyayikh. Ya. Kenapa? Karena enggak selamat dari kekeliruan, kesalahan, penyimpangan. Kalau yang Nabi ajarkan itu udah pasti benar, benar redaksinya, benar maknanya. Kadang kebanyakannya ringkas kalimatnya, singkat, pendek, tapi luas cakupan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ngapain ya menukar dengan doa-doa yang datangnya dari selain Rasulullah SAW. Nah, di antaranya apa? Wa fi ma yali dzikru li ba'd al-ad'iyah al-ma'thurah fi hadha al-maqam. Inilah beberapa doa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa antara tasyahud dan salam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in." Kalau di antara kalian melakukan tasyahud, yakni tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah. Mintalah perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini empat. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat dari fitnah, apa jeleknya fitnah al-Masih ad-Dajjal. Hafalkan makanya ya. Karena Rasulullah SAW menggunakan kata perintah. Falyasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yang pertama, min azabi jahannam. Minta perlindungan dari azab jahannam. Kenapa lebih didahulukan? Karena ini puncak kebinasaan. Puncaknya kesengsaraan kalau seseorang dimasukkan ke neraka jahannam. Enggak ada kebinasaan yang paling hebat selain itu. Tidak ada kebinasaan yang lebih besar dari jahannam. Makanya diprioritaskan. Allah yang menyebutkan di Al-Quran surat Al-Muluk ayat 6 bahwasanya azabu jahannam bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Iya kan? Iya. Jadi jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sebaliknya puncak keselamatan adalah kapan? Ketika seseorang diselamatkan dari jahannam. Ya? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di surat Ali Imran ayat 185. Puncak kesuksesan ketika seseorang diselamatkan dari neraka jahannam dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Iya. Makanya ketika orang-orang munafik menghalang-halangi yang mau berangkat jihad dengan alasan, wah ini lagi musim panas, ekstrim ini panasnya, la tanfiru fil har, janganlah kalian berangkat perang di saat panas begini. Apa jawaban yang Allah perintahkan kepada nabinya? Qul, katakan kepada mereka yang bilang ini panas, ngapain berangkat perang. Katakan kepada mereka, naru jahannama asyaddu harran. Neraka jahannam itu lebih hebat lagi panasnya. Ya, lau kanu yafqahun, kalau mereka mengetahui. Artinya apa? Ini jihad yang fardu ain. Ya. Kalau meninggalkannya berarti meninggalkan perintah Allah. Orang yang meninggalkan perintah Allah terancam dengan neraka jahannam. Jadi mendingan panas dunia yang enggak seberapa. Ya, apakah panas jahannam? Gitu. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, min adzabi jahannam. Kenapa dinamakan jahannam? Karena sangat amat dalam
ya, ba'idatul qa'r, sangat amat dalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar suara dentuman yang keras. Kalau sekarang mungkin mengira itu suara bom. Iya. Nabi tanya, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian apa ini? Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Nabi jelaskan, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan." Itu tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya tadi itu. Iya, yang kalian dengar. Masya Allah. Hadis sahih ya, riwayat Muslim. Jadi dinamakan Jahannam karena apa? Sangat dalamnya. Dilempar dari 70 tahun yang lalu baru nyampe. Menunjukkan dalam banget. Padahal batu, bukannya kapas, melayang-layang kan kalau kapas ya wajar lama. Kalau batu nukik terus. Yang kedua, yang kita berlindung kepada Allah darinya di doa ini, min azabil qabr, dari azab kubur. Azab kubur, ini dalil, azab kubur itu benar adanya. Karena ada kelompok yang mengingkari, gak ada azab kubur. Orang-orang Mu'tazilah ya. Masa orang belum dihisab, udah diazab duluan. Gitu kan? Dia pikir sama pengadilannya dengan di dunia. Ya, vonis itu kan jatuhnya setelah diproses di pengadilan dulu kan. Nah, ini belum ada proses, kok udah disiksa, dijatuhkan hukuman. Itulah Mu'tazilah, para pendewa akal. Padahal, siksa kubur, itu banyak dalilnya Al-Quran dan Hadis. Dan siksaan kubur, bagi orang yang beriman, yang selamat dari dosa syirik, tapi dia tidak selamat dari dosa selainnya, itu banyak hikmah. Di antaranya apa? Menghapuskan dosa-dosa dia. Jadi siksaan kubur itu untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nanti setelah terjadinya kiamat, terkadang apa yang dia sudah rasakan dari siksa kubur, ya, akan meringankan dia. Bahkan bisa jadi kalau Allah berkehendak, dia tidak lagi diazab setelah terjadinya kiamat. Beda dengan orang kafir, musyrik. Makanya mereka berkata jangan sampai tegaknya kiamat. Kenapa? Karena mereka tahu di kubur aja siksanya udah begini, gimana lagi ntar kalau udah kiamat. Kan ada di Al-Quran disebutkan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Jadi nanti pada hari kiamat udah terjadi, katakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya, ya, rasakanlah ini siksaan yang lebih dahsyat lagi. Itu bedanya azab kubur bagi orang kafir dengan azab kubur bagi orang yang muslim. Ya, kalau orang muslim itu menghapuskan kesalahan-kesalahannya, bahkan bisa mencegah dia, menjadi sebab tercegahnya dia dari disiksa setelah terjadinya kiamat. Paham ya? Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, kita berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah dunia, apa yang dimaksud fitnah dunia? Semua yang dapat memudaratkan kita, itu namanya fitnah. Semua yang bisa membahayakan kehidupan dunia kita, itu namanya fitnah. Kita berlindung darinya. Ya, apakah itu membahayakan agama kita, memudaratkan agama, berupa pemahaman yang menyimpang, terjatuh dalam kesesatan, malas dalam ibadah, malas dalam melakukan ketaatan dan amalan saleh. Ini fitnah yang menimpa seseorang dalam urusan agamanya.
Termasuk fitnah dunia adalah musibah dengan segala jenis. Apakah yang menimpa dirinya, hartanya, keluarganya, kerabatnya. Gitu ya. Yang namanya fitnah dunia berarti segala hal yang dapat membuat kehidupan seseorang di dunia ini menjadi sempit, menjadi sengsara. Itu namanya fitnah. Apa tadi? Al-mahya. Jadi mencakup urusan agama dan dunia. Walaupun kita lebih berlindung kepada Allah daripada musibah yang menimpa agama. Makanya doa yang diantara Nabi panjatkan adalah apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau timpakan musibah menimpa agama kami. Kalau musibah menimpa urusan dunia, wah itu banyak hikmahnya. Bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya kan? Bisa menambah pahala kebaikan kita, bisa mengangkat derajat kita. Itu kalau musibah yang menimpa urusan dunia. Iya. Adapun fitnah al-mamat, fitnahnya kematian, yakni kita berlindung kepada Allah dari segala kesulitan atau apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Termasuk ketika proses sakaratul maut, kemudian kehidupan di alam kubur dari pertanyaan mungkar nakir, ya. Kemudian juga termasuk proses di akhirat, mulai di padang mahsyar, hisab, mizan. Ini semua termasuk kepada kalimat al-mamat, fitnahnya kematian. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnahnya ad-dajjal. Ini dajjal, ya, dajjal yang hakiki, karena pendusta disebut dajjal juga. Dajjal itu fitnah yang sangat besar, ya, di akhir zaman. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada antara penciptaan Adam sampai hari kiamat makhluk yang lebih besar dari dajjal. Artinya apa? Fitnah yang lebih besar ditimbulkan. Jadi, ya, tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari dajjal. Ya, makanya berlindung kepada Allah darinya. Apa hikmah kita berlindung kepada Allah dari empat perkara yang tadi disebutkan? Sampai Nabi menyuruh kita untuk membacanya di penghujung sholat setelah tasyahud akhir dan salawat sebelum salam. Hikmahnya adalah karena pokok keburukan, pokok kesengsaraan di akhirat ada dua, yaitu azab kubur dan azab jahannam. Ini dua pokok kesengsaraan, keburukan di akhirat, dua, azab kubur dan azab jahannam. Nah, dan sebabnya adalah fitnah, terfitnah. Adapun fitnah itu ada dua. Ada fitnah kubra yang besar dan ada fitnah sugra yang kecil. Fitnah kubra adalah fitnah kematian dan dajjal, sedangkan fitnah sugra adalah fitnahnya kehidupan. Fitnah dunia. Fitnah musibah yang menimpa urusan dunia itu terhitung fitnah yang sugro, yang kecil. Jadi kalau fitnah yang kubro itu dua, fitnah dajjal sama satu lagi fitnah yang menimpa agama seseorang. Gitu ya. Nah, kalau mau menambah doa-doa yang lainnya, silahkan. Ada beberapa riwayat yang Nabi SAW contohkan, dan ini ada pembahasan khusus, yaitu apa, fikih tentang memahami bacaan sholat, termasuk apa, doa, ya, akhir sebelum salam.
Setelah kita membaca doa minimal tadi satu saja, yaitu memohon perlindungan dari empat hal, barulah kita mengucapkan salam. Ya, salam terdapat tiga lafaz. Yang pertama, ini yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan. Kemudian ke kiri cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Atau cara yang kedua, tanpa tambahan wabarakatuh. Jadi sama kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang banyak dipraktekkan di tengah kaum muslimin. Ya. Kalau makmum kebanyakan pahamnya cuma ini, ya kita amalkan yang ini. Kecuali kita akan dijadikan panutan oleh mereka, kita terapkan sunnah sesekali dengan menambah wabarakatuh ke kanan. Tapi kalau mengamalkan sunnah tambahan wabarakatuh akan timbul fitnah. Kok pakai wabarakatuh? Kayak khutbah aja. Nah, ya berarti mereka belum paham. Amalkan seperti yang biasa mereka kerjakan, itu lebih baik. Jadi menghidupkan sunnah itu hal yang baik selama tidak melahirkan fitnah di belakangnya. Sedangkan yang ketiga, ke kanannya Assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya Assalamualaikum. Gitu ya. Ini riwayat An-Nasa'i. Jadi tiga-tiganya boleh. Dan yang benar, ucapan salam sambil menoleh. Ya, bukannya di depan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menyelisih sunnah. Jadi seakan-akan kita mengucapkan salam yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Makanya berbarengan Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung, enggak usah berhenti di tengah. Ya, enggak usah parkir dulu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya. Nah, ini jemaah azan ya Allah wa iyyakum, sifat salat Nabi yang telah kita bahas berlaku sama saja laki-laki ataupun perempuan. Karena enggak ada dalil yang mengkhususkan perempuan. Al-mar'atu syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudaranya laki-laki. Dalam hal hukum sama semua. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ya. Tata cara salat seperti yang tadi kita sebutkan itu tidak ditemui riwayat dari Nabi yang menyatakan tata cara yang spesifik bagi kaum perempuan. Misalnya sujudnya enggak boleh dibentangkan tapi dirapatkan. Gitu ya. Nah, ini jemaah azan ya Allah wa iyyakum yang dapat kita bahas. Ya, alhamdulillah. Setelahnya ada yaitu zikir sesudah salam dari sholat. Ya, mungkin ini juga perlu untuk kita bahas ya pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu sudah kita bahas juga sebetulnya ya, di masjid. Kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk itu dari awal, karena disebutkan riwayatnya demikian. Bukan hanya pada saat ashadu. Ya, ini hanyalah istihsan, anggapan baik, tidak didukung dengan dalil. Ya, jadi Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya sejak awal dari At-Tahiyyatulillah. Kapan nurunnya, menurunkannya? Ya kalau sudah selesai berdoa. Jadi bukan selesai salam baru turun. Turun dulu baru salam. Ya. Kenapa?
Karena isyarat jari telunjuk itu sebagai pengganti dari mengangkat tangan di dalam berdoa. Karena kalau di luar sholat kan kita ngangkat tangan, iya kan? Antara begini atau begini. Kalau lagi sholat nggak ngangkat tangan doanya, tapi dengan isyarat jari telunjuk. Begitu juga khotib di atas mimbar mimpin doanya dengan isyarat jari telunjuk. Gitu ya. Dan jari telunjuknya dihadapkan ke arah kiblat. Iya, yang lainnya menggenggam. Adapun jari tengah dan jari ibu jari membuat lingkaran. Boleh juga semuanya menggenggam kecuali satu jari yang telunjuk menunjuk. Paham ya? Nah. Barakallahu fiik. Jelas? Menggerak-gerakkan dengan yang tidak, ini perkara ijtihadiyah. Ada hadis, namun ada silang pendapat dalam penilaiannya. Ada yang menganggap hadisnya sahih, ya, seperti Syalbani. Ada yang menganggap hadisnya dhaif, syad. Ada keganjilan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ada silang pendapat. Ya, ini ijtihadiyah. Dalam perkara ijtihadiyah, ya kita harus saling menghormati. Ya, jangan kemudian saling memboikot hanya gara-gara beda tata cara sholat. Ya, karena ada dijadikan istihza. Enggak boleh mengolok-olok. Itu ngapain jarinya goyang-goyang katanya ya. Jarinya goyang. Oh, tadinya ada laler. Terus ngusirnya enggak bisa, akhirnya digoyang-goyang katanya. Nah, ini kalimat yang bahaya, bisa aja dia jatuh ke dalam istihza. Iya. Nabi menjelaskan kalau itu hadis sahih bahwa gerakan itu lebih dahsyat bagi syaitan daripada pukulan besi. Kalau hadisnya dianggap sahih, bagi yang menganggapnya sahih, mereka semangat menggerak-gerakkannya. Iya. Nah, kalau saya berpendapat tidak. Ya, karena hadisnya syadz, ada keganjilan. Bagaimana keganjilannya? Karena yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menggerak-gerakkan itu istilahnya murid junior. Dia mengatakan dari Ibnu Umar. Ini murid baru kemarin. Ibnu Umar punya murid bukan cuma dia. Ada murid-murid yang lain senior. Tapi enggak ada satupun yang mengatakan bahwa dapat ilmu seperti itu dari sang guru. Ini ada keganjilan, ya. Kemana murid-murid senior yang lain, yang lebih tua, yang lebih besar, yang lebih banyak ilmunya, kok enggak meriwayatkan? Sedangkan yang meriwayatkan satu orang dan itu pun junior. Istilahnya anak baru kemarin. Ya. Nah, itu yang disebut dengan syadz, ada keganjilan dalam penyebutan menggerak-gerakkannya. Jelas? Allah yabarik fi. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Iya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin dapat konfirmasi terkait tadi, kalau kita masuk di sholat isya, kita datang di rakaat kedua. Iya. Kita dapatkan tasyahud awal. Iya. Nah, ketika posisi imam tasyahud akhir, apakah kita mengikuti duduk tawarruk seperti imam ataukah kita duduknya ikhtiyar? Iya. Barakallahu fiik. Kita mendapati tasyahud awal imam berarti belum terhitung satu rakaat. Udah dapat satu rakaat atau belum? Tergantung ngikutnya pas lagi ruku atau dapat Al-Fatihah. Kalau dapat Al-Fatihah berarti dapat satu rakaat. Gitu kan? Nah, kalau enggak dapat satu rakaat karena ngikutnya pas ruku imam, berarti di saat tasyahud awal itu kita belum dapat satu rakaat. Sehingga di saat imam tahiyat akhir ya, kita baru dua rakaat. Tadi disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pokoknya setiap di dua rakaat duduknya iftirash.
Nah, kita baru dua rakaat, berarti duduknya iftirash. Walaupun sang imam duduk tawarruk. Lu kok menyelisih imam? Iya. Iya. Begitu petunjuknya. Yang enggak boleh menyelisih imam itu dalam hal-hal yang jelas. Terlihat. Dalam perkara yang memang kita mengikutinya dari awal dalam hal gerakan, dalam hal bacaan. Iya. Karena dalam perkara yang semacam ini, ya enggak ada keharusan. Iya. Jelas ya? Nah. Begitu juga misalnya gimana kalau salatnya di dua rakaat? Ada yang berpendapat ngikuti imam. Iya, misalnya kita baru satu rakaat. Ya berarti kembali kepada hadis kewajiban mengikuti imam. Tapi ini hanyalah afdhaliyah atau masalah yang di situ ada ijtihadiyah padanya. Iya, seandainya kita dapati pada orang yang tetap melakukannya iftirash, yaitu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum asal tata cara duduk itu hanyalah sunnah. Iya. Barakallahu fiik. Jelas? Nah. Pertanyaan beliau. Jadi kalau kita dapati imam sedang rukuk, itu berarti kita belum dapat satu rakaat. Iya. Menurut satu pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena belum membaca Al-Fatihah. Karena belum membaca Al-Fatihah. Nabi SAW menjadikan Al-Fatihah sebagai tolak ukur seseorang mendapati satu rakaat bersama imam. Nah, jadi disebutkan yang hadis kita sudah baca ya, di pembahasan tentang surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu rukun salat, ya, la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Ini kan jelas. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah padanya. Alias salat yang di situ dia belum baca Al-Fatihah, ya belum dianggap. Nah. Tapi kalau seseorang sudah membaca sebagiannya, ya itu sudah mencukupi. Sebagaimana ketika kita membaca surat lalu imam ruku, enggak boleh kita teruskan baca surat, langsung ikut ruku. Jelas? Sebagaimana juga apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar, misal dia sholatnya udah injury time, udah mau maghrib, baru dapat satu rakaat, begitu berdiri ke rakaat yang kedua, apa? Azan maghrib berkumandang, iya kan? Kata Nabi SAW, maka dia telah mendapati asar pada waktunya. Padahal yang dapat asar pada waktunya cuma satu rakaat. Yang tiga ini kan udah keluar waktu, udah maghrib. Tapi luasnya rahmat Allah, kalau karena uzur dia melakukan semacam itu, yang tiga disertakan ke yang pertama. Paham ya? Nah, seperti itu Allah alam. Jadi, kalau dia sudah mendapati Al-Fatihah sebagiannya, ya sudah cukup. Barakallahu. Dan Al-Fatihah adalah bacaan yang sudah di luar kepala kita, jadi kita bisa ngebut. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ini boleh. Itu namanya bacanya sardan. Ya, dengan cepat. Ya. Ya, yang lebih kuat karena hadisnya itu tadi jelas ya, bahwa bacaan Al-Fatihah itu rukun berlaku bagi imam dan makmum, baik dalam sholat sir ataupun jahr. Bacaannya kapan? Kalau bagi makmum yang dalam sholat jahriyah ada dua. Pertama, di saat imam membaca surat ya, atau di saat diamnya imam. Biasanya kan imam dari Al-Fatihah mau ke surat diam tuh sejenak, baca di situ. Kalau nggak diam gimana? Ya nggak apa-apa, baca juga. Kalau kebiasaan imam bacanya suratnya pendek, nggak kekejar, Kulhu, Al-Kautsar, gimana? Anda baca dengan cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Buntuti bacaan imam ayat per ayat.
Jadi di saat imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahmanir rahim. Begitu. Ya. Nah, ini lebih aman, lebih mudah, ya. Jadi imam selesai Al-Fatihah, kita juga sudah selesai. Nanti tinggal nyimak bacaan suratnya. Jelas. Allah ya barik. Ya, ada lagi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir itu harus begini tadi. Iya. Kan kalau posisi kita saat itu cuma sempit sekali kan enggak mungkin begini gitu kan. Iya. Itu pada posisi begini boleh enggak? Karena kan dalam mepet banget ini itu udah. Iya. Bagaimana, apakah tetap harus tawarruk kalau ternyata sholatnya padat, ya, apalagi di sebelah kita orangnya gemuk, besar, atau yang sholat emang dia badannya besar dan gemuk, kalau dia tawarruk, kasihan orang di sebelahnya kan, seperti apa, menopang badan dia. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa hukum asal tata cara duduk dalam sholat itu sunnah. Iftirash, tawarruk, iq'a, ya, ini hanyalah sunnah. Sehingga jangan sampai kita mengamalkan sunnah lantas jatuh kepada perkara yang haram. Ya, mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Apa itu hal yang wajib? Hal yang wajib adalah tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti muslim. Dia tahu badannya besar, gemuk, kalau tawarruk kasihan orang di sebelahnya. Udah kejempet kakinya. Gitu kan? Maka orang yang seperti ini hendaknya tetap iftirash. Iya. Atau begitu juga bapak. Kalau saya tawarruk sakit, ya, atau sempit banget, lebih nyaman tetap iftirash. Justru dalam kondisi seperti itu, iftirash lebih afdal. Paham ya? Jadi ada yang sifatnya kondisional. Contoh, membaca Al-Quran itu zikir paling utama, paling afdal. Jadi amalan itu kan ada afdal, ada mafdul. Afdal asalnya paling utama, lebih utama. Mafdul kurang utama. Contohnya zikir. Zikir yang paling afdal membaca Al-Quran. Selainnya itu mafdul. Ya kan? Mau tasbih, takbir, tahlil, itu mafdul. Tapi ada saat kondisi khusus yang afdal malah jadi mafdul. Yang mafdul naik lebih afdal. Contohnya di saat kita ruku, di saat kita sujud. Yang afdal membaca zikir daripada membaca Al-Quran. Bahkan baca Al-Quran dilarang. Itu contoh. Begitu juga tadi. Yang afdal seseorang duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Yang di 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi ketika dia tawarruk akan menyakiti orang yang di sebelahnya, ya, orang di sebelahnya merasa terganggu, ya, maka berubah hukumnya. Bagi dia yang afdal tidak tawarruk. Nabi sendiri kan membedakan. Ada orang yang lebih afdal berjihad. Padahal jihad jelas itu lebih utama. Ya. Atau lebih afdal bagi si B adalah menuntut ilmu. Nah, jadi diterapkan seperti itu pada hal-hal yang lainnya. Begitu juga dalam sholat. Artinya jangan sampai amalan yang sunnah mengakibatkan kita terjatuh pada perkara yang haram. Jelas. Gak ada kelari. Jadi tetap aja duduk iftirash, gak ada masalah. Nah. Cukup? Ya. Setelah salam itu istighfar atau Allahu Akbar. Baik. Sebenarnya ini pembahasan nanti insyaallah pada pertemuan mendatang, ya. Tapi karena sudah ditanya ya enggak apa-apa. Terkait dengan sesudah salam dari salat fardu. Ya, apakah istighfar ataukah takbir? Jawabannya
ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sesudah salam. Iya. Hadisnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir yang kami dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berdalil dengan hadis ini, ya, afdalnya mengangkat suara takbir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Karena dengan takbir itu justru Ibnu Abbas mengetahui selesai sudah salat. Ya, salat sudah selesai dengan apa? Dengan mendengar suara takbir. Berarti enggak akan terdengar kalau tidak dikeraskan. Jelas ya? Ini kata Ibnu Hazm. Begitu juga Ibnu Rajab. Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalan Sufyan dari Ammar dengan sanad sebelumnya, berkata Ammar kepada Abu Ma'bad, sesungguhnya kaum muslimin, yakni para sahabat, apabila imam telah selesai salam dari salat yang wajib, mereka bertakbir sebanyak 3 kali. Jadi takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa? Ada keterangan-keterangan tambahan yang lainnya tentang hal ini. Iya, jadi takbir yang dikerjakan di zaman Nabi SAW di belakang salat wajib adalah 3 kali secara berturut-turut. Jelas ya? Ini hal yang disunnahkan bertakbir setelah salam dari salat yang 5 waktu. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Baru setelah itu beristighfar. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Untuk lebih rincinya kita akan bahas pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Ya. Ada lagi? Tayib. Cukup ya. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.